langsung dapat ya bro, jadi kita tidak perlu ngabis-ngabisin banyak CP. Mati kalian yang ulti. Mati lagi. Lurus banget sih senjatanya, enak sumpah. Enak banget cuy. Param param pam param pam pam. Hey, what's up bro? Apa kabar bro? Okay, jadi Ocha habis isi CP lagi nih bro. Dan kali ini CODM tuh kehadiran skin baru bro. Namanya GKS nih bro, Tactical Unicorn. Lihat tuh, bah gila. Efek-efek keren banget bro. Lihat ya bro. Gila ini unicornnya. Bah, bener-bener ya. Kalau kalian tahu tuh unicorn tuh kuda ya, kuda yang bisa terbang, punya sayap tuh ya. Nah sekarang ini hadir di senjata nih ya. Jadi senjata GKS Tactical Unicorn nih. Tuh lihat tuh, punya sayap tuh, lihat tuh ya. Kalian kalau perhatiin baik-baik itu ada sayap kecil banget tuh. Cuman ini ya rada transparan ya. Kali aja senjatanya bisa terbang gitu ya. Kali aja ntar kita coba ya bro ya. Kita bakalan gacha nih, asik banget ga. Tapi sebelum itu aja mau lihat sih di store tuh ada apa lagi sih selain ini. Tactical Unicorn doang ya. Oke. Cuma ini doang sih. Apa di crate ada juga? S36 M4 Steel Legion. Ini AWP-nya Ocha udah dapat yang Ocha pakai ini di display. Ya, ini mah kayaknya masih yang lama-lama semua. Jadi, yang baru ini cuma Unicorn doang nih. Tactical Unicorn doang sih, bro. Dan kalau kalian tahu event-eventnya juga baru sih itu. Nih, kalian yang mau tahu yang baru-baru nih ya, new dipencet-pencet tuh ya, bisa dapat senjata Arctic tuh. Terus Easter egg juga nih ya, kalian kalau mau ngumpulin Easter egg juga ntar bisa dapat senjata. Lumayan kan ditukar-tukerin. Asik-asik deh pokoknya event-event dari Garena ya. Kalian pokoknya main terus aja nih ya, mumpung lagi corona ya, mumpung lagi libur, puas-puasin dah tuh. Dan kali ini oke, kita langsung aja kali ya. Kita habisin CP nih, 10k CP ya bro, kita habisin langsung kali buat Tactical Unicorn. Oke. Bentar. Ocha iseng banget mencet ini. Kok enggak bisa dipencet MSMC-nya. Oh iya udah punya. Maaf. Gila. Ini harusnya nih sebelahnya nih karakter kayak harusnya dikasih karakter ya. Kayak MSMC gitu loh ya biar bagus. Kalau ini kan M4 apa ya? Ya M4-nya juga lumayan sih. Tapi dia enggak ini tuh enggak ada kuning-kuning kayak begini ya kan? Enggak ada efek-efek. Ocha kan pengennya yang ada efek-efek gitu loh. Kita coba nge-spin ya. Apakah kita bisa dapat dalam spinan yang pertama ini, bro? 20 CP. Soalnya Ocha lihat banyak banget tuh ya. Pas Ocha upload yang MSMC kemarin tuh langsung orang-orang tuh ada ya yang ngirimin foto ke Ocha, ada yang dapat 20 CP lah, ada yang berapa CP udah dapat MSMC, ada yang dapat karakter juga. Bah, itu hoki banget sih ya. Lu bingung itu dari mana sih kalian ya? Keren-keren banget gitu, hoki banget ya. Tapi ada yang bilang juga kalau nge-spin tuh kalian bagusnya tuh pagi-pagi atau malam menjelang pagi ya, sekitar jam 12 jam 1 malam lah itu. Kata orang-orang bagus di situ, banyak yang hoki juga pas pagi-pagi ya. Kalau Ocha sekarang sore ya kayaknya ini bakal ngabisin semua CP kayaknya. Tapi kita berdoa aja kali aja bisa dapat 20 CP doang ya bro ya. Biar irit gitu loh, ada sisa buat gacha nanti. Oke. Okay? Oh iya, sebelum Ocha nge-spin yang pertama ini, Ocha pengen kalian subscribe dulu ya channel Remote TV dan channel Ocha DZ. Karena Ocha juga sering upload ya, hampir tiap hari sih, paling ya sehari atau dua hari sekali gitu ya upload. Tapi kadang kan Ocha juga upload di Remote TV ini ya. Kalian subscribe dulu channel itu, oke, baru Ocha nge-spin ya. Udah belum? 1, 2, 3, Ocha hitung. Udah apa belum? Oh udah, oke. Langsung Ocha spin ya. Yang 20 CP, kita lihat dapat apa. Let's go bro. Oke, dapat apa? Masih dapat. Aduh, dapat ATV ya, main lah ya buat jalan-jalan sama cewek ya. Buat goncengin cewek Ocha. ayo, let's go. 50 CP. Kita lihat dapat apa langsung saja, bro. Aduh, dapat shotgun Easter. Ini keren ya. Menurut Ocha segini lumayan keren sih ini. Ya, ping-ping gini sih shotgunnya. Kebetulan Ocha shotgun yang ini kayaknya belum ada skinnya deh. Eh ada sih, tapi mungkin baru satu atau dua gitu ya. Yaudah. Udah dong, efeknya udah dong. Aduh, jangan bikin saya ini semakin tertarik kepada skin ini. Oke, langsung aja kita ke 80 CP. Oke bro, coba.
Dapat apa? M4. Gak apa-apa sih, ya M4-nya bagus skin ya. Kita tuh dapetin GKS dulu, abis itu kita review. Oke, abis ini dapat apa 200. Kita coba langsung bro. Dapat apa ya? MW11, ya gak apa-apa lah. Oke, kita lanjut nih, 320 CP. Oke, dapat langsung dong, ya ampun. Please lah, sekali-sekali gitu, jangan sampai akhir ya. Yaudah, sekali lagi nggak tahu pokoknya ya, sampai dapat apa, dapat wingsuit ya, ini buat terbang ya kalau kita main battle royale. Tapi ini skinnya warna apa sih, ya nggak tahu lah, biarin aja lah, nggak peduli, jarang main battle royale juga. Udah yuk langsung dapat bis. Aduh, dapat tas lumayan ya buat sekolah ya, kalau nanti sekolah lagi bro. Yo langsung lagi. Ayo dong, langsung dapat. Wow, langsung dapat ya bro. Jadi kita tidak perlu ngabis-ngabisin banyak CP karena udah dapat GKS duluan. Oh, anjay. Uhuy. Hoki juga nih ya. Jadi Ocha tuh enggak perlu ngabisin berapa sih mentoknya tuh, 1500 kalau enggak salah ya. 1500 CP-an untuk senjata ginian ya. Jadi lumayan lah, Ocha masih ada sisa 6400 CP. Dan Ocha gak mau lanjutin lagi karena Ocha, ini skinnya yang gak suka. Skip. Oke, skip. Jadi kita langsung aja ya, kita langsung ganti senjata GKS. GKS kita upgrade dulu, pakai yang ungu-ungu ya bro, jangan hijau-hijau. Ntar kalau dikasih hijau-hijau dia jadi bau ya. Jangan-jangan, kasih yang mahal aja langsung ya. Kecuali senjata buluk, ini kan senjata legend nih. Sugesti aja, itu bikin senjata kalian harum. Oke, Ocha pakai ini. Ocha pakai attachment Ocha sih ya. Bingung nih, bentar-bentar Ocha mikir dulu attachmentnya. When she was sad, I was there to dry her tears. GKS tuh bagusnya apa bro? Ocha coba-coba aja nih ya. Ocha coba-coba ya, pakai extended, quick draw sama foregrip tadi tuh. Oke, langsung ya coba review. Ayo langsung dapet bro. 2, 3, 4, 5. Ini feeling Ocha bakal dapat lama nih. Ocha sebelumnya sih udah lihat ya orang-orang pakai unicorn, tapi sekarang pengen lihat aslinya gimana. Oke, let's go. Udah nih, dapatnya hard point bro. Oh bahagia ku bersamamu. Oke. Senjatanya lucu ya. Halo bang. Lucu. Halo bang. Halo. Bentar. Halo bang. Halo. Senjatanya lucu banget bro, asli ya. Ini ada sayapnya dikit ya. Iya tuh kelihatan tuh ya kalau lompat ya. Jadi kita langsung aja nih ya. Kita langsung pengen cobain ke sana. Kita cabut langsung. Oke, cabut lagi. Oh no. Gila. Oke. Asik nih senjatanya. Oke, mati. Lucu ya senjatanya, bro. Sumpah lucu banget. Tapi enak, seriusan enak senjatanya. Rada sakit. Kayaknya rada sakit dari biasanya sih. Lucu banget sumpah. Wey. Sumpah. Ini kalau nge-aim enak banget sih. Nge-aim enak banget. Oh, mati. It's okay. Oke. Okay. Mati. Mana lagi? Masuk. Semua tempat-tempatku masuk yuk. Oke. Okay. Oke, okay, kita lompat sini, bro. Aduh, tidak mati dia, bro. Mati kalian. Di belakang Ocha ya, ada yang bokong, bro. Oke, langsung. Kita gas lagi. Ini Ocha udah lumayan banyak killnya ya dari senjata ini. Aduh, mati. Dia pakai PDW, bro. Langsung. Kita gaskan. Mati kalian. Oke. Okay. Langsung gas. Ocha ulti nih ya, bro. Ocha ulti. Mati kalian. Mana lagi musuhnya?
Oke. Aku tidak tahu di mana lagi, bro, musuhnya, bro. Oke, masih ada dua launcher lagi nih. Mantap. Mana kau keluar? Beh, ini enak banget sih, sumpah. Ini kayaknya Oce bisa pakai buat ngeflank ya. Jadi kalau kalian tahu tuh role Oce sebenarnya ada flanker-flankernya juga ya. Nggak cuma raster kalau misalnya Oce turnamen. Oke. Suwe. Suwe Oce. Jadi misalnya tuh Oce pengen lihat musuhnya di mana dulu. Eh, ternyata musuhnya pada di base sana. Oke. Mati kalian. Aduh, Oce kena hive. Ayo bro, jangan sampai kalah bro. Ayo kita sabi yuk. Menangin. Pindah. Pada ulti. Yuk pindah. Kuasain belakang. Kui. Dah. Jagain atas bawah, bro. Mati kalian. Ada yang naik ke atas. Ini enak banget. Kita enak banget, bro. Sumpah. Mati kalian yang ulti. Mati lagi. Lurus banget sih senjatanya. Enak sumpah. Enak banget cuy. Aduh, Oca mati sama MSMC, bro. Oh, ada yang masuk sini. Biar gue sendiri. Oke. Yuk, maju. Kita masuk sini. Ayo, teman-temanku. Capture. Oh, nice. Nice banget. Mati kalian semua. Oca launcher it. Wuh, kita menang, bro, ya. Bener-bener ini GKS the best banget. Oca pun yang seorang raster pakai GKS ini. Itu lihat tuh, langsung MVP, bro, ya. Kill Oca 25 gara-gara GKS. Enak banget, seriusan, gak bohong. Bener-bener enak banget ini, unicorn. Mantap lah. Padahal rank Oce tuh udah ya Master 5 ya, musuhnya harusnya susah-susah kan ya. Kalau Master 5 udah tuh ketemunya legend. Cuman Oce jarang ngepush aja, makanya Oce belum legend nih, bro. Ya Oce tuh bikin konten, ngedit ke untuk kalian ya. Kalau enggak latihan Oce sama tim Oce tuh scrim gitu, bukan ranked, oke. Jadi kalau kalian yang masih bingung kenapa Oce belum legend, ya karena Oce nggak ada waktu banyak untuk ranked lagi. Masih ada kalau misalnya lagi gabut ya, belum ada video yang untuk diedit, ya Oce ranked gitu loh, bro. Oke. Jadi gimana, bro, itu GKS enak kan? Enak banget kan? Sumpah itu enak banget sih. Asli loh, itu enak banget, bro. Oce seumur-umur kalau pakai AR tuh nggak seenak ini kok enak banget ya rasanya ya. Wah, ini nggak apa gara-gara skinnya gitu ya, apa kemungkinan bisa petuin, tapi nggak tahu ya. Pokoknya the best banget sih, bro. Kalau kalian mau beli ini, ya Oce saranin beli ini aja, oke? Enak banget ya, skinnya bagus, sakit juga ya kan? Apa karena attachment Oce ya? Nggak tahu sih. Ya udah, kalian kalau mau nyoba attachment Oce nih, Oce kasih tahu lagi ya tuh. Tadi Oce pakai ini nih, loadoutnya nih. Tuh ya, attachmentnya samain aja kalau kalian pakai GKS Tactical Unicorn. Tapi Oce nggak tahu apakah GKS yang tanpa skin ini enak kayak GKS ini juga atau gimana. Oce juga menyarankan kalian untuk beli ini sih kalau kalian punya uang. Kalau nggak punya uang, ya udah pakai yang gratisan aja, oke? Dan yap, oke, bro, makasih udah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Remo TV ini ya, bro, ya. Dan kalian juga jangan lupa subscribe Oce DZ, bro, karena Oce juga pastinya upload CODM terus ya. Dan yap, see you, my bro. Yaudah, dadah semuanya. See you next.